Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min du'a'in illa tusma'. Allahumma shrah sudurana lil islam wal iman wal ihsan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairi. Allahumma nawwir qulubana bi 'ilmik wa sta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alayna fathan qariba fi ulumil aqliyati wal naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Syukur kita pada pagi Tuhan yang berbahagia ini dihimpunkan di dalam rumah Allah, di dalam majlis ilmu, untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-267 di bawah bab yang menceritakan tentang tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawaduk, sifat rendah diri. Baginda mempunyai hati yang sangat tawaduk, hati yang memiliki hakikat kehambaan yang sebenar. Hati yang memiliki hakikat kehambaan, hati itu benar-benar memiliki sifat rendah hati, rendah diri. Sifat humble, humble, humility. Hadis yang ke-338. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Bazi' haddatsana Bishr bin Mufaddal haddatsana Sa'id daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dihadiahkan kepadaku betis, tentulah aku terima. Ini betis haiwan, betis kambing atau betis lembu.
Sekiranya aku diundang untuknya, iaitu untuk memakan betis, tentulah aku memperkenankan undangannya. Dan bahasa Arab, qura'. Qura' ni dia lebih bahagiannya dekat-dekat dengan huf. Huf, H-O-O-F, the hoof of animals, the hoof of sheep. Walaupun dia tempat yang bersambung dengan betis, tapi bukan sebenarnya betis. Betis dalam bahasa Arab sama ada disebut zira' ataupun disebut sebagai saq, itu betis. Tapi di sini qura', lau uhdiya ilayya qura', laqabiltu, ya. Kawasan huf ataupun huf ni bahagian tapak kaki, ya. Bahagian, ya. Sekejap, ada tak ke? Korak kanam. Di bahagian kaki. Nampak tak? Dia portion yang berdekatan dengan hoof kaki. Kalau betis atas lagi, ya. Walaupun boleh dia termasuk sebahagian betis, tapi yang bahagian bawah, bahagian tapak kaki. Keting bawah. Dia bercantum dengan yang hoof tu, tapak kaki dia. Kalau atas lagi tu, itu baru betul betis. Maksudnya kalau ada orang masak itu saja ataupun orang hadiahkan saya itu saja, saya akan terimanya. Kalau ada orang kata saya nak masak qura' je, kata nak undang Rasulullah, tapi makanannya hanya bahagian bawah tu, bahagian kaki haiwan tu, Rasul kata aku akan datang, tak ada masalah, ya. Jadi Nabi SAW tak expect orang yang nak undang dia tu kena masak biryani dulu, masak nasi Arab, nasi ayam, nasi mandi, ya. Walaupun masakan yang dia, jadi perumpamannya di sini, di Malaysia ni, kalau orang undang kita, dia nak bagi kita makan jemput-jemput je, makan jemput-jemput. Dia duduk Melaka, kita duduk KL, kita jemput datang, saya nak jemput awak, undang awak, kita masak jemput-jemput. Baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak berkira, kan, apa saja undangan yang diberikan dalam sebagai makanan, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Baik, hadis yang berikutnya ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru-baru ni ada kerja kahwin, dia tak masak nasi, dia masak apa, ya? Ya? Mihun. Simple lah, masakan simple, saya dah tak ingat dah. Ya? Kenduri kahwin. Berapa ni? Bukan nasi. Dia makanan yang sangat simple. Ya, memang begitu. Ya, kalau wedding, apa yang termampu. Jangan kerana nak tunjuk gah, nanti pinjam sana, pinjam sini, pinjam ahlong sebab semata-mata nak. Jadi wedding ni walimah, walimatul arus, buat apa yang termampu. Kalau tak mampu
ballrooms dan sebagainya, buat yang biasa-biasa. Ya, kadang-kadang ada orang nak tunjuk gah, nak tunjuk megah, tak nak jatuh status. Ya, ini bukan tawaduk. Ya. Dalam keadaan dia tak mampu, masih nak tunjukkan ego, nak tunjukkan kemegahan, ini bukan tawaduk. Baik, hadis yang berikutnya, Abi Qala hadasana Muhammad bin Bashar, hadasana Abdul Rahman, hadasana Sufyan daripada Muhammad Al-Munkadir, daripada Sayyidina Jabir radhiallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungiku tanpa menunggang bagal maupun kuda angkutan. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berjalan kaki saja daripada satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam tak naik kenderaan, baginda berjalan kaki. Yang berikutnya, bihaqala hadasana Abdullah bin Abdul Rahman, hadasana Abu Nu'aim, amba'ana Yahya bin Abil Haisam Al-Attar berkata, aku mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, baginda Rasulullah SAW menamakanku Yusuf. Kemudian baginda SAW mendudukkanku di pangkuan baginda SAW dan mengusap kepalaku. Yusuf ni anak Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi, orang Ahlul Kitab, Ahlul Kitab Yahudi, Bani Israel, Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam dapat anak, bayi itu dibawa pada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakannya sebagai Yusuf, ataupun bukan bayi, maksudnya dia dah dalam usia budak, ya, dalam usia budak, sebab tu dia masih ingat. Kata Rasulullah SAW mendudukkanku di pangkuan baginda SAW dan mengusap kepalaku. Ya. Tapi kalau nak kata dia bayi ketika itu pun boleh, boleh jadi ayahnya yang menceritakan later on. Ya. Ketika dia baby, iyalah lebih logik baby. Ya. Sebab namakan anak ni takkan dah umur 3-4 tahun baru namakan anak. Ya. Boleh jadi waktu baby. Dan memang kebiasaannya waktu itu sahabat-sahabat yang dapat anak baru, memang mereka nak dapatkan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bawa kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menamakan aku sebagai Yusuf. Ya. Yusuf ni nama seorang nabi daripada Bani Israel. Jadi Rasulullah tengok persesuaian ini daripada keluarga Bani Israel, letak nama daripada kalangan Bani Israel, nabi daripada Bani Israel, iaitu Nabi Yusuf. Jadi beliau menamakan anak itu sebagai Yusuf. Dan ini tawaduknya Rasulullah SAW, compassion yang dimiliki oleh Rasulullah SAW terhadap budak. Ya. Baginda letak di pangkuan, letak di dan mengusap kepala. Ini tanda-tanda orang yang memiliki sifat rahmah. Orang yang tidak memiliki sifat rahmah, kadang-kadang nak letak di atas pangkuan pun dia tak pernah terfikir dalam kepala dia nak letak budak atas pangkuan dia, nak usap kepala budak, dia tak pernah terfikir. Ini orang yang tidak ada sifat rahmah. Ataupun kalau nak takut budak terkencing atas dia dan sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang tawaduk. Baginda meletakkan budak di atas pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kencing, so what? Just bersihkan nanti pakaian itu. Yeah. Dan Abdullah bin Salam ni, ayah beliau adalah antara Yahudi yang pertama masuk Islam di Madinah. Antara yang pertama. Kisahnya ketika itu beliau berada dalam kebun dan beliau mendengar hiruk pikuk bising-bising, orang dah sebut-sebut bahawa Nabi Muhammad dah sampai Madinah. Ketika itu berhari-hari orang Madinah ni memang sedang tunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila beliau sampai di Madinah, Abdullah bin Salam memang duduk Madinah, ya. Sebab di Madinah ni memang ada perkampungan Yahudi. Jadi beliau telah keluar daripada kebun kurma. Waktu itu dia tengah petik kurma atas pokok, turun daripada pokok terus meluru tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Dan ketika beliau sampai di situ, yang pertama sekali beliau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terus berubah hatinya,
beliau ingin masuk Islam di tangan Rasulullah SAW, beriman. Beliau mengatakan bahawa aku melihat pertama sekali secara spontan wajah Rasulullah SAW for the first time. Aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta. Aku tahu ini bukan wajah seorang pembohong. Ini bukan wajah seorang autah. Sebab kadang ada orang muka dia pun dah nampak macam autah. Tengok muka pun dah muka autah ni, muka temberang ni. Tengok muka pun tahu riak muka. Abdullah bin Salam kata riak muka Rasulullah ni tidak mungkin pemilik muka ini orang yang berdusta, orang yang berbohong. Kerana Rasulullah ini seluruh diri baginda melambangkan baginda adalah orang yang jujur. Raut wajah, riak muka, hatta intonasi, intonasi perbicaraan Rasulullah, intonasi ataupun nada suara Rasulullah, orang yang kalau tak pandang Rasulullah, dengar suara baginda juga dapat mendapati bahawa, mengenal pasti bahawa pemilik suara ini bukan pemilik seorang yang pendusta, bukan seorang pembohong. Sebab Rasul mempunyai nada suara yang melambangkan kebenaran dan kejujuran yang ada pada si empunya suara itu. Kena. Sebenarnya memang segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ada pada diri baginda SAW. Segala yang baginda ajarkan kepada kita, ianya adalah sebahagian daripada diri Rasulullah ataupun ia identiti Rasulullah ataupun ia adalah jati diri Rasulullah ataupun ianya adalah pengalaman peribadi Nabi SAW. Semua yang baginda ajarkan pada kita, semuanya adalah ada pada diri baginda SAW. Sebutkan apa sahaja, apa yang Rasul ajarkan. Boleh sebutkan salah satu ajaran baginda? Ya? Boleh sebut salah satu contoh? Ya? Amanah. Baginda SAW amanah. Gelaran baginda Al-Amin. Bangsa Arab memanggil beliau sebagai Al-Amin sebab pengalaman orang Arab bersama Rasulullah daripada kecil tak pernah berdosa, tak pernah berbohong. Bangsa Arab meletakkan title pada Rasulullah Al-Amin. Al-Amin. Dan beliau lahir daripada seorang ibunda bernama Siti Aminah. Lahir daripada seorang rahim yang melambangkan kepada sifat amanah, sifat aman. Apakah lagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Ya. Sederhana. Sederhana. Ya, tidak terlalu ekstrim ke sini, tidak terlalu ekstrim ke situ. Sederhana adalah suatu keadaan yang balance, yang tepat pada tempatnya. Ya. Ciri agama kita ini adalah wasatiyah. Penuh dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam Islam. Islam itu sendiri ajarannya, intipatinya penuh dengan kesederhanaan. Ya. Seseorang yang mempelajari syama'il dapat mengetahui tubuh badan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahap yang sederhana. Kita lihat rambutnya tidak terlalu kerinting menggulung, tidak terlalu lurus kaku. Sederhana iaitu ianya bergelombang ikal mayang. Kulit Rasulullah tidak terlalu coklat gelap, tidak terlalu putih kapur albino. Akan tetapi ianya berseri cerah yang bercampur dengan kemerahan. Indah, tampan. Ketinggian Rasul tak terlalu tinggi lampai, tidak terlalu rendah. Ya. Akan tetapi sederhana. Average daripada kalangan kaum, daripada kalangan bangsa Arab, apakah average ketinggian? Nah, Rasulullah ketinggian itu. Badan Rasulullah tak terlalu gempal, tak terlalu kurus kedengking. Baginda SAW mempunyai tubuh yang sasa, yang lebar dan sederhana. Tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Ya. Tubuh badan Rasulullah itu saja. Ya. Baginda mengajarkan kepada kita untuk
meraih cahaya. Baginda SAW itu sendiri adalah cahaya. Baginda yang mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah jadikanlah aku cahaya. Ada ataupun tidak doa tersebut? Ada tak Rasul ajarkan kita untuk berdoa kepada Allah untuk jadi cahaya? Itu adalah hadis sahih daripada Sahih Muslim. Waja'alni nura, ya Allah jadikan aku cahaya. Kerana itu ulama hadis dan juga pakar-pakar keilmuan Islam mengatakan bahawa apabila Rasul mengajarkan umatnya untuk menjadi cahaya, sudah tentu Rasulullah itu sendiri adalah cahaya terlebih dahulu. Kerana Rasulullah tak pernah mengajarkan apa-apa kepada umatnya melainkan baginda itu sendiri adalah apa yang diajarkan. Baginda tak pernah ajar dulu kemudian baginda baru jadi benda tu. Tak pernah. Tak pernah ada. Tak pernah. Sebab baginda, wahyu yang diturunkan kepada baginda adalah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak, benda itu tidak ada pada diri kamu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah melainkan perkara itu ada dahulu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja doa yang Rasul ajarkan kepada kita, perkara itu sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta sembahyang, baginda mengajarkan kita sembahyang solat fardu lima waktu. Sebelum turun solat fardu lima waktu, Rasulullah sudah solat. Sebelum tu dah solat. Sebelum puasa Ramadan, baginda dah berpuasa sebelum tu lagi. Ya. Ya, kalau kita baca Syama'il, para sahabat apabila mereka cerita tentang Rasulullah, mereka dapat bayangkan yang Rasulullah ini penuh dengan cahaya. Ya, banyak hadis yang kita dah lalui. Seolah-olah matahari terbit di hadapan Rasulullah. Rasulullah itu berseri, bercahaya. Hidung Rasulullah bercahaya. Leher Rasulullah bercahaya. Wajah Rasulullah bercahaya. Ha, ini banyak dalam hadis yang kita dah belajar. Ya. Zahir dan batin Rasulullah itu unsur dominannya adalah cahaya. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk minta syurga, untuk jauh daripada api neraka. Rasulullah dah masuk ke dalam kedua-duanya ketika hayat di kandung badan. Ketika Rasul belum wafat lagi, Rasul dah pengalaman dah masuk dalam syurga. Yang Rasul lah suruh kita minta syurga ni, Rasul dah pernah masuk dah dalam dia. Neraka yang Rasul suruh kita minta perlindungan ni, Rasul dah masuk dalam api neraka dah. Dibawa tua oleh Jibril alaihissalam. Bukan ajar gitu-gitu je, memang Rasul dah ada dalam tu dah. Pernah rasa dalam tu dah. Ha, tapi tak dah rasa azab dalam tu. Dibawa tua masuk dalam api neraka. Tengok jenis-jenis azab yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Ini belum Rasul belum wafat lagi, masih di kandung badan. Baginda cerita tentang hal-hal gaib. Rasulullah SAW dah sampai dah di tempat-tempat tersebut. Rasul cerita tentang lapisan langit. Rasul dah pergi langit-langit tersebut. Siapa penjaga pintu langit? Malaikat-malaikat tengah buat apa di setiap lapisan langit? Rasul cerita tentang Baitul Makmur. Rasul dah sampai Baitul Makmur. Rasul cerita tentang Arash, Sidratul Muntaha. Rasul dah sampai di situ. Rasul cerita tentang Loh Mahfuz, tentang kalam. Rasulullah, aku melihat Loh Mahfuz dan aku mendengar kalam tertulis, goresan kalam. Semua dialami secara real oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita kenal Allah SWT. Rasulullah dah berjumpa dengan Allah. Terima perintah solat berjumpa, dalam keadaan berjumpa dengan Allah SWT. Berjumpa dengan pencipta alam ni semua. Rasulullah mengajarkan kita untuk tazkiyatun nafs, menyucikan hati. Penyucian hati. Tazkiyatun nafs, sucikan hati daripada segala kotorannya. Dan apabila ia tiba pada Rasulullah, penyucian hati berlaku secara real, iaitu hati betul-betul dikeluarkan,
dibedah. Dibedah dada Rasulullah SAW, kalbu Rasulullah dikeluarkan dan dibasuh dalam air zam-zam. Real. Sebab tu apa yang Rasulullah ajar pada kita, segalanya itu berlaku secara real pada Rasulullah SAW. Dia bukan satu yang mistik, satu yang misteri apa yang Rasul ajar. Segalanya itu real berlaku pada Rasulullah. Berapa kalikah hati Rasulullah dikeluarkan daripada abdomen dia sepanjang hidupnya? 4 kali sepanjang hidup Rasulullah. Jangan kata 2 kali. 4 kali sepanjang hidup Rasulullah SAW. Inilah sirah Nabawiyah. Sekali ketika umur 4 tahun, ketika dalam jagaan Halimah Sa'diyah. Dan peristiwa itu yang menyebabkan Halimah Sa'diyah pulangkan semula Nabi Muhammad kepada Siti Aminah. Kerana ketika itu Halimah Sa'diyah dah couldn't take it. Dia tak faham dah. Dia dah mengalami banyak benda-benda yang ganjil pada Nabi Muhammad. Tapi yang ini dia dah sampai kepada limitnya. Sebab parut itu tetap ada. Sejak from the first operation by Jibril alaihissalam, the scars was there. Ada parut. Parut itulah yang nanti kita belajar dan Syama'il tumbuh rambut halus. Itulah di kawasan parut tu. Sudah tentulah itu teknologi cahaya sebab malaikat Jibril dah memang cahaya. Pembedahannya sudah tentu pembedahan cahaya lebih hebat daripada teknologi laser lah. Sebab teknologi malaikat ni dia lebih hebat daripada semua teknologi yang ada di sisi manusia. Umur 4 tahun. Kemudian ketika umur remaja, belasan tahun. Yang ketiga, ketika baginda hendak menerima nubuwah, kenabian, umur 40. Dan yang keempat, ketika Isra' dan Mi'raj, umur 50 tahun. Baginda dibaringkan di hadapan Hajarul Aswad, di tepi Kaabah oleh Jibril AS. Kemudian tempat yang sama yang parut sebelum itu, dibelah lagi, dikeluarkan kalbu Rasulullah dan diletakkan di dalam suatu bekas emas yang dibawa daripada syurga. Dan di dalamnya ada air zam-zam. Sebab tu air zam-zam ni air yang hebat. Kalau ada air yang lebih bagus daripada zam-zam, ya, sudah tentu malaikat Jibril bawa air tersebut dalam bekas emas. Dah bekas emas daripada syurga. Boleh juga ambil air daripada mana-mana. Tapi nak bagi tu kelebihan zam-zam. Ya. Banyak lagi. Banyak lagi. Saya senaraikan dalam 30 perkara lebih kurang, 30 atau lebih hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang semuanya itu ada secara real pada Rasulullah SAW. Semuanya itu saya muatkan dalam buku karangan saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Saya lihat di belakang tu ada 5 lagi stok. Siapa yang masih belum mendapatkannya hari ini boleh dapatkannya insya-Allah. Buku itu ditulis selama 3 tahun 4 bulan. Sepanjang 3 tahun ini saya mengalami pelbagai pengalaman rohani, ilham-ilham yang Allah Taala kurniakan. Perkara-perkara yang mungkin tak pernah disebut oleh para ulama, Allah Taala ilhamkan. Sepanjang 3 tahun bermula sejak daripada minggu pertama PKP. Saya masuk dalam gua dalam rumah lah. Tak ke mana-mana, lockdown. Ya, yeah. Tak perlu nak ke mana-mana, tak perlu nak ke Al-Falah, tak perlu nak ke tak perlu nak ke Masjid Negeri dan sebagainya. Bertafakur, bertadabur, baca kitab, mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah 3 tahun 4 bulan terhasillah sebuah buku berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Saya mengharapkan pembaca buku ini Allah Ta'ala kurniakan ilmu para wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi kejujuran dan kebenaran yang Rasul ajarkan kepada kita, ianya secara real pada diri Rasulullah. Wajah Rasulullah, nada suara Rasulullah, intonasi percakapannya, semua melambangkan kejujuran dan kebenaran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, hadis yang berikutnya, Bihqala hadasana Ishaq bin Mansur, hadasana Abu Daud At-Tayalisi, hadasana Ar-Rabi', yaitu Ibnu Sabih dari Yazid Ar-Raqashi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji dengan duduk di atas pelana yang usang serta berihram dengan selimut merah, bukan selimut murah, betul-betul selimut murah, selimut yang harganya murah. Kami lihat harganya sekitar 4 dirham. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam telah duduk betul di atas tunggangannya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya', aku penuhi seruanmu ya Allah untuk melaksanakan haji yang tiada sum'ah dan riya' di dalamnya. Sum'ah ya, maksudnya dia nak masyhurlah, lebih nak title supaya orang sebut-sebut, diperdengarkan tentang dirinya daripada satu telinga ke telinga yang lain. Kalau riak ni nak tunjukkan dengan mata supaya mata-mata memandang dengan gah kepadanya. Jadi tak nak hati memiliki sifat sum'ah dan riak. Tak mau menginginkan, mengharapkan sanjungan daripada manusia. Ya. Maksudnya baginda tak cerewet. Kalau baginda di atas tunggangan, apa accommodation yang ada, baginda terima. Lain orang yang tidak ada sifat tawaduk, susah sikit dekat Arafah, susah sikit Mina, dah bersungut, dah merungut. Aku bayar mahal-mahal dapat ini je. Ya Allah. Tempat penyucian hati tu. Masih complain, complaining, whining. Lepas ini tempat merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni tak tahu status aku ke apa ni? Jenis makanan macam ni je menu. Tempat tidur macam ni je. Dah lah aircon rosak apa semua. Rasulullah SAW kalau pergi haji, apa yang seadanya. Memang nak tunjukkan kehampaan diri. Bukan untuk nak berselesa-selesa. Selesa kat rumah boleh selesa. Comfortable kat rumah, ada kerusi empuk, ada sofa dan sebagainya. Waktu haji ni kita nak rasakan kehampaan yang sebenar. Kalau makin susah, makin bagus. Kalau masuk bilik aircon rosak, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dapat rasa kehambaan diri. Ya. Ha, kalau jumpa petugas, just begitu, bilik saya tu aircon macam rosaklah. Tak perlu nak. Ni kenapa mak saya masuk-masuk aircon rosak? Kenapa tak check daripada awal lagi? Macam mana management ni? Siapa admin sini? Siapa supervisor sini? Kita bayarlah. Ha. Dahlah harga naik sekarang. Nah. Patutnya tempat nak tunjuk kehambaan pada Allah. Ya. Ni pergi haji nak lebih nak title, lebih nak keselesaan, nak gah. Bila dia tak dapat apa yang dia expect, dia nak marah-marah. Rasulullah berdoa, aku penuhi seruanmu ya Allah untuk melaksanakan haji yang tiada sum'ah dan tiada riak di dalamnya. Ya. Bukan nak tunjuk-tunjuk. Ya. Kalau balik daripada haji, orang tak panggil haji, hajah pun tak apa. Kita bukan nak title. Ya. Tapi orang yang tak ada sifat tawaduk, sekali balik daripada haji, orang tak panggil dia hajah. Dia ni. Dalam berpuluh-puluh ribu bayar. Aku ni dah memang dah tak dapat datin ke Tan Sri. At least title hajah tu adalah. Tak jadi juga title tu. Tak datang juga, tak melekat. Ya. Ha, dia nak apa sebenarnya di sebelah haji? Nak title. Ya, dia nak Allah. Ya, orang tak panggil dia haji ke, tak panggil dia hajah ke, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Tak ada masalah. Ya. Baik. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar daripada Sabit Al-Bunani dan Al-Asim Al-Ahwal daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tukang jahit mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang jahit itu menghulurkan roti berkuah yang terdapat labu di dalamnya. Berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda mengambil labu dan sangat menyukai labu.
Berkata Sabit Al-Bunani, kemudian aku mendengar Sayyidina Anas berkata, tiada suatu makanan yang dibuatkan untukku, aku berusaha untuk dibuatkan campuran makanan itu di dalamnya labu, melainkan aku akan dibuatkan. Baginda SAW, apabila beliau ada pembantu khusus bernama Anas bin Malik. Jadi bila ada hidangan yang dibentangkan di hadapan Rasulullah SAW, Sayyid Anas akan make sure ada labu diletak di dekat dengan Rasulullah SAW. Kerana sebelum Rasulullah mulakan makan, baginda akan capai labu dulu. Labu dulu. Baginda mulakan dengan labu. Labu ni kategori buah pun boleh, kategori sayur pun boleh. Jadi di situ ulama kata, bismillah, sebelum kita makan kita mulakan dengan buah dululah. Sebab Rasulullah SAW mulakan dulu dengan buah-buahan. Labu ni boleh masuk kategori buah. Ya. Masuk dia antara kategori sayur pun boleh, buah pun boleh lah labu ni. Dan baginda sangat menyukai labu. Sayyidina Anas mengatakan, kalau aku berkhidmat pada Rasulullah, kalau nanti ada makanan, kalau aku tengok ada labu, aku letak depan Rasulullah dulu. Sebab Rasul akan capai labu dulu. Namun ada hadis yang lain, walaupun daif, akan tetapi boleh diamalkan, iaitu baginda SAW menganjurkan untuk makan buah tembikai sebelum sebelum makan buah tembikai. Untuk hal-hal perkara yang bukan berkaitan dengan hukum haram, halal, hadis daif adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Hari ini ada salah faham daripada pihak tertentu, bila hadis itu daif, seolah tak, itu bukan sunnah. Ya. Apa saja daripada hadis daif, itu bukan sunnah. Contohnya, ada satu individu ini, beliau ada seorang doktor lah, orang kenal beliau sebagai doktor yang pakar hadis. Ya. Akan tetapi saya melihat ada kepincangan dalam kefahaman beliau. Ya. Saya rasa ini mungkin kesan daripada mempelajari hadis tetapi tidak bersanad. Sebab hadis ini bukan sekadar jadi pakar hadis, belajar di universiti jadi pakar hadis. Hadis ini diwarisi kefahamannya bersama dengan neracanya melalui sanad. Sanad itulah jadi pembenteng kepada kefahaman yang benar yang kita faham daripada rangkaian hadis dan juga Quran. Jadi dia kata, doa makan ni hadisnya daif. Jadi bagi dia tetap perlu nak amalkanlah. Doa makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ini seorang doktor, dikenali sebagai pakar hadis, mengajar kepincangan kepada masyarakat, mengajar kekeliruan kepada masyarakat. Kerana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Dalam Al-Azkar, Imam Nawawi sebut di bahagian pendahuluan, dia kata memang ada daripada sebahagian hadis-hadis di dalam kitab ini yang daripada riwayat ta'if. Akan tetapi telah menjadi sepakat para muhaddisin, ijma', sepakat para ulama, bahawa hadis daif yang berkaitan dengan hal-hal yang sunat, secara untuk berwaspada dengannya adalah dengan mengamalkannya, bukan untuk ditinggalkannya. Ada orang berwaspada, tinggalkanlah, takut-takutlah hadis daif. Imam Nawawi adalah seorang pakar hadis, ya. Imam Nawawi ni ulama fiqah yang pakar hadis. Riyadus Salihin itu karangan Imam Nawawi. 40 hadis, Arba'in, Nawawiyah, itu Imam Nawawi. Hebat ilmu hadis Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim, itu Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim yang terhebat adalah karangan Imam Nawawi. Syarahan. Ya. Beliau mengatakan, berwaspada berkaitan dengan hadis daif, apabila ia berkaitan dengan hal-hal yang sunat, adalah dengan mengamalkannya, bukan dengan meninggalkannya. Maka yang doktor tadi ajar,
bertentangan dengan apa yang Imam Nawawi dan apa yang kami baca daripada kalangan ulama-ulama hadis, Imam Ibnu Salah, Imam Sayuti, Imam Abu Samah, guru kepada Imam Nawawi, ramai lagi ulama hadis yang kami baca, bahawa hadis daif apabila ia berkaitan dengan sunat, maka ianya diterima dan diamalkan. Sebagai berhati-hati kena amalkan, sebab ada possibility untuk dapat fadilat yang terkandung dalam hadis tersebut. Sebab hadis daif bukan hadis palsu, dia bukan hadis yang tertolak. Ya. Sebab tu di bahagian pendahuluan lagi Imam Nawawi sudah sebutkan semua kandungan-kandungan doa dan zikir yang kami riwayatkan dalam buku ini, ianya adalah suatu yang pada kategori ini ulama menerima hadis-hadis yang walaupun daif untuk diamalkan. Maka saya berharap pembaca buku ini dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau tak dapat amalkan semua, jangan tinggalkan semua. Ya. Ini tahap Imam Nawawi. Tiba-tiba ada orang ini, dia mengelirukan masyarakat. Sampai ada pakcik-makcik ni kata, saya dah lama dah amalkan, doa amalkan, rupanya daif. Kesian. Video cepat viral buat zaman sekarang ni. Sebab tu penting belajar ilmu agama ni dengan orang yang bersanad, sangat penting. Supaya kita mewarisi kefahamannya dengan betul. Kalau tak pincang dibuatnya. Mak nak pergi mana tu? Baca Yasin, tahlil malam Jumaat. Bida'ah, mak. Bida'ah sesat. Mak nak pergi mana? Marhaban, maulid, nak gembira dengan kelahiran Rasulullah. Bida'ah, mak. Pergi Melaka. Pening masyarakat. Ya. Ini akibat. Sebab tu betul yang ni ilmuan agama, yang sana pun ilmuan agama, tapi siapa yang ada sanad agama? Yang ni pun ustaz, yang ni pun ustaz, siapa yang betul-betul ada sanad kefahaman agama? Biasanya yang saya lihat orang-orang yang pincang dalam mengajarkan masyarakat, yang macam tadi yang saya sebut tadi, semuanya bid'ah, jadi khurafat, mereka tidak ada sanad agama, sanad ilmu agama yang betul. Ya. Kebanyakannya terhenti di ijazah universiti. Ya. Neraca kefahaman itu tidak diwarisi secara secara khusus. Ya, secara khusus. Sanad ambil sanad hadis secara am boleh ambil daripada sesiapa. Tapi ada sanad ijazah ni, dia ada am, dia ada khusus. Yang am ni boleh ijazah secara umum dan sebagainya. Tapi khusus ini adalah melalui pembelajaran kitab daripada kulit ke kulit, mewarisi neraca itu daripada guru itu, guru itu daripada gurunya, gurunya daripada gurunya, daripada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dianjurkan di mana-mana tempat yang ada kuliah pengajian, ya, nak panggil ustaz untuk mengajar di tempatnya. Ya, tidak menyalahi adab untuk tanya adakah dia ada sanad. Ataupun nak panggil dia mengajar khusus untuk mengajar Quran. Sebaiknya, yang terbaik, hatta ajar Quran pun sanad. Mana sanadnya? Ada tak sanadnya yang berhubung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tapi yang lebih penting dalam sanad ni adalah tiga ilmu. Ya, tiga ilmu. Akidah, fiqah dan tasawuf. Tapi masalahnya pihak yang tadi itu mudah membidaahkan orang, tiga ilmu ni dia tak ajar sangat. Dia tak ajar sangat masyarakat. Dia terus Quran dan hadis saja. Ini suatu yang pincang jugalah. Pincang, sebab yang diperlukan oleh masyarakat adalah tiga ilmu ni dahulu. Akidah, fiqah dan tasawuf. Di mana-mana tempat pengajian pun saya tekankan tiga ilmu ni mesti ada. Ya. Kalau salah satu tak ada, copot satu kuliah, kuliah tu ganti dengan antara tiga ni. Mesti ada. Kadi akidah, fiqah dan tasawuf. Tauhid tu akidah. Tauhid tu adalah ilmu akidah. Ada semua.
Tadi semua barulah ambil ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke dan lain-lain. Tiga ilmu yang fardu ain kita baca, ya. Akidah yakni tauhid, kedua fiqah, fiqah ni hukum-hakam Islam, dan yang ketiga tasawuf, seluk-beluk hati. Hadis yang yang terakhir bab ini, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abdullah bin Saleh, haddatsana Muawiyah bin Saleh daripada Yahya bin Sa'id daripada Amrah berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia daripada sekalian manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam membersihkan bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, serta khidmat dirinya sendiri, yakni kendiri. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah orang yang paling VIP daripada sekalian makhluk, daripada sekalian manusia, baginda orang yang paling VIP sekali. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membuat pekerjaan seperti mana manusia yang lain buat. Bagi dia jahit baju sendiri, bersihkan baju sendiri, perah susu kambingnya sendiri, serta khidmat dirinya sendiri. Ini suatu yang luar biasa, ya, dalam kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ibadahnya kepada Allah luar biasa, kemudian hubungannya dengan manusia luar biasa, layanannya kepada manusia luar biasa, perjumpaan dengan manusia yang luar biasa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menguruskan dirinya sendiri. Ini sifat tawaduk yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang berikutnya, bab yang ke-48, babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang akhlak. Ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, di akhirat nanti ada beberapa penentu yang menjadi nilai tambahan kepada seseorang hamba Allah untuk menentukan kedudukannya di dalam syurga, menentukan kadar kenikmatan yang dia akan dapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yang kita akan ditimbang, penentu yang pertama sekali adalah amal kita. Amal kita, ya, tentulah yang pertama sekali iman. Iman, selepas iman barulah lulus untuk nak ditimbang amalan. Jadi amalan tu akan ditimbang di neraca mizan, ya. Maksudnya neraca mizan itu sudah tentu teknologi yang canggih, sebab dia dapat detect semua apa yang terkandung dalam buku catatan amalan kita. Sebab yang akan diletakkan di atas piring neraca itu adalah buku amalan kita. Jadi apa yang tertulis oleh malaikat di dalam buku catatan tersebut, datanya dapat ditangkap oleh neraca mizan tersebut untuk mengukur antara kejahatannya dan kebaikannya. Tapi itu barulah layer yang pertama dalam penentuan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barulah lapisan pertama. But it is not that's it. Itu bukan, that's not all. Jadi bukan sekadar itu. That's not all. Akan tetapi ada lagi penilaian-penilaian yang lain yang menjadi markah tambahan kepadanya untuk dia mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah bermakna dia akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi di syurga, dan kenikmatannya juga lebih tinggi daripada yang lain. Okay, selain daripada amal tadi, ya, yang berikutnya adalah akhlak. Akhlak, akhlak yang mulia. Sebab siapa yang mempunyai akhlak yang mulia, dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti apabila akhlak itu diletakkan di neraca mizan, dia akan bagi tambahan yang lebih hebat lagi. Akhlak. Bila sebut akhlak, ianya merangkumi zahir dan batin. Akhlak ini ada akhlak zahir dan akhlak batin.
Akhlak batin itulah apa yang terkandung dalam hati kita, apa yang terkandung dalam kalbu kita, ya, dengan sifat rahmah yang ada dalam hati, sifat berlapang dada, sifat suka memaafkan. Dalam hatinya dah memaafkan. Nanti akhlak zahir tu hanya untuk menzahirkan saja, mengungkap saja, tak ada apa-apa, kosong-kosong, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Kita, saya pun banyak silap. Ini ungkapan saja. Tapi ianya terbit daripada akhlak batin. Segala akhlak yang zahir ini memang berpunca daripada akhlak hati kita itu, akhlak batin kita. Lebih-lebih hati yang sentiasa nampak Allah Subhanahu Taala, hati yang sentiasa berpaut pada Allah Subhanahu Taala akan lebih mudah untuk dia berakhlak mulia, untuk dia beradab tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling hampir denganku di hari akhirat kelak adalah orang yang berakhlak mulia. Ini menjadi indikator, sebab siapa yang dekat dengan Rasulullah bermakna dia akan mendapat kedudukan yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. The moment apabila seseorang itu dapat kedekatan dengan Rasulullah, itu indikator bahawa dia akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah di dalam syurga kelak. Maksudnya, kalau amal ibadah orang sama, tadi kan ditimbang amal ibadah, katakan solatnya, puasa, zakat, kalau dua individu ni semua sama, solatnya sama banyak, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, infaknya, semua sama. Tapi yang seorang ni akhlak dia lebih mulia, yang berakhlak ini kedudukannya akan lebih tinggi lagi. Sebab selain daripada amal tadi, dia ada lagi plus-plus, penentu-penentu yang lain. Banyak lapisan untuk menentukan kedudukan seseorang di dalam syurga dan kadar kenikmatan yang dia akan peroleh. Dan hal lain yang menjadi penentu adalah kadar cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling hampir denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Yang paling banyak berselawat ke atasku. Orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah ini adalah indikator adalah orang yang mendalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena lumrah percintaan adalah man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebutnya, pasti dia banyak mengingatinya. Maka orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah indikator kepada orang yang mempunyai kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin seseorang itu banyak berselawat, yakni semakin dalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedalaman cinta itu Allah mempunyai pengukurnya tersendiri di hari akhirat untuk memberikan nilai tambahan kepadanya. Jadi kalau seseorang yang tadi itu, katakan dua individu, amalnya dah semua sama, akhlak mulia pun dua-dua sama, tapi salah seorang cinta pada Rasulullah lebih mendalam, kedudukannya dalam syurga takkan sama. Takkan sama. Never the same. Takkan. Takkan sama. Dan penentu yang lain adalah ma'rifatullah, mengenal Allah sejauh sedalam mana hati seorang manusia di dunia ini mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, sehingga dia menjadi seorang hamba yang seolah-olah melihat Allah setiap masa, setiap detik. Nah, ini adalah penentu yang kemuncak di akhirat nanti untuk menentukan seseorang itu pada kadar mana dia akan mendapat kadar kenikmatan, kelazatan, kesedapan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Itu semua lain-lain. Kalau kita ni isteri, kita mengenal Allah, suami kita tak berapa nak kenal Allah, ya, di dalam syurga memang Allah akan pasangkan. Tetapi kadar kenikmatan yang setiap isteri dan suami tadi rasai dalam syurga berlainan. Hatta tatkala ketika melihat Allah,
dua individu tadi, suami dan isteri, tak dapat kenikmatan yang sama ataupun kadar pengenalan yang sama. Semuanya bergantung kepada makrifatullah dia ketika di dunia. Dan juga beberapa kesedapan-kesedapan dan tahap-tahap keseronokan di dalam syurga itu berbeza antara satu dengan yang lain walaupun mereka duduk dalam satu syurga. Ya, sebab Allah Ta'ala balas setiap zarah yang manusia bawa balik ke akhirat. Jadi memang ya, kita akan bersama dengan suami kita, bersama dengan isteri kita di hari akhirat. Boleh jadi anak-anak kita pun masuk sekali dengan syurga kita. Ya, mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada kalangan ahli syurga. Akan tetapi setiap daripada manusia yang duduk satu tingkatan syurga, takkan sama. Contohnya ada ibu bapa yang duduk di tingkatan syurga yang tinggi, ya, tapi anak-anaknya syurga-syurga yang rendah dulu. Sebab seorang ada jadi liberal, ada seorang jadi secular, ada seorang jadi semua bawah-bawah. Tapi masih Islam, ada dalam syurga tu maksudnya memang beriman. Jadi yang berada di atas ni boleh minta pada Allah SWT untuk naikkan yang bawah tu, anak-anak dia masukkan satu keluarga sekali dalam satu syurga. Bila sebut satu syurga, kita jangan bayangkan macam besar satu hekar tanah ke dua hekar tanah. Ya, sebab syurga yang paling rendah itu adalah saiznya yang paling kecil sekali. Untuk orang yang paling bawah sekali kedudukannya di kalangan ahli syurga, saiznya adalah 10 kali ganda dunia. Bermakna yang atas-atasnya adalah lebih besar lagi saiznya. Sebab itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan, Allah SWT berfirman dalam juzuk 29, إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Bila kamu masuk ke dalam syurga, di sana kamu akan melihat syurgamu itu adalah a huge kingdom. Dia bukan tanah lot 3 ekar seorang, 4 ekar seorang. Huge kingdom for a single inmate of paradise, for a single inmate of Jannah. Jadi jangan kita ingat berapa ramai nak duduk dengan kita ni, nanti sempit-sempit, tak ada sempit. The huge kingdom. Ya. Jadi akan tetapi apa, meskipun duduk bersama semua, setiap orang dapat merasakan kelazatan. Hatta tegukan minuman yang dirasai lain, walaupun minum daripada gelas yang sama, kesedapannya berbeza mengikut bagaimana kadar amalan dia, kadar akhlak dia, kadar selawat dia, kadar cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kadar makrifatullah, semuanya berbeza. Walaupun suami tadi minum, lazatnya dia bagi pada isteri dia, isteri dia lebih lebih tinggi kedudukannya, minum daripada air yang sama, kelazatannya berbeza. Semuanya berbeza. Makanan, minuman, aroma, kelazatan ketika melihat Allah, semuanya berbeza. Allah treat manusia bagaimana manusia, apa amalnya ketika di dunia, apa yang dikumpul ketika di dunia. Allah takkan bertindak zalim walau sezarah pun. Allah adil seadil-adilnya, maha adil, ahkamul hakimin. InsyaAllah bab akhlak kita akan sambung pada pengajian yang akan datang, insyaAllah. Semoga Allah SWT kurniakan kita akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Allah dekatkan kita dengan Rasulullah SAW kerana kedekatan dan kehampiran dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat adalah indikator kepada kedudukan yang tinggi kepada kita di dalam syurga Allah dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon doa untuk anak kecil Muhammad Lut Zarif bin Muhammad Fahmi Izzuan berumur 2 tahun akan menjadi pembedahan jantung pada 13 Oktober. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kemudahan kepada operasi ini. Allah kurniakan kesihatan yang baik, kesembuhan yang segera dan syifa yang sempurna dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tadi apa dalil bahawa seorang yang bermakrifatullah, iaitu orang yang mengenal Allah, itu kedudukannya tinggi kerana tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengenal Allah. Maka seseorang yang dapat menyempurnakan tujuan itulah menyebabkan kedudukannya lebih tinggi di akhirat nanti. Dalilnya daripada firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tafsir kepada liya'budun, itu agar mereka beribadah kepadaku, adalah agar mereka mengenaliku, agar mereka bermakrifat kepadaku. Maksudnya, tujuan kita berada di sini, di alam dunia ini, tujuan yang paling supreme, yang paling prime, yang paling utama, kita punya absolute purpose kita di sini adalah kemuncaknya bagaimana hati kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Dan itulah, kerana itu saya bersyukur kepada Allah kerana 3 tahun 4 bulan dalam menghasilkan buku solat seolah-olah melihat Allah ini, saya kumpulkan semua hal-hal dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan mengenal Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu mengenal Allah? Bila ulama bincang tentang mengenal Allah, apakah yang dibincangkan? Apa yang disebutkan oleh para ulama? Itulah yang dimuatkan dalam buku tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan manfaat kerahian yang besar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia menjadi jabatan kepada umat ini, kepada sesuatu yang sangat berharga dan bernilai di alam dunia ini, iaitu syurga dunia, iaitu hati yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghubungkan umat Nabi kepada makrifatullah. Semoga dengan usaha kecil itu menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.